Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan share resep membuat black forest rumor. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Campur 100 ml minyak goreng dan 300 ml susu cair. Tambahkan 2 saset minuman coklat bubuk. Aduk rata dan sisihkan. Campur 150 gram gula pasir, 1 butir telur, 1/2 sendok teh SP, lalu mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Campurkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh baking powder, dan 1/2 sendok teh baking soda. Kita ayak hingga tidak ada tepung yang bergerindil. Masukkan campuran susu cair dan bubuk coklat. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok teh pasta coklat Black Forest. Aduk-aduk rata. Tuang dalam tin well. Di sini saya menggunakan tin well yang dapat digunakan untuk dikukus. Hentakan loyang perlahan. Panaskan kukusan hingga mendidih. Lalu kukus adonan hingga matang. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Sambil menunggu dingin, kita buat dulu coklat tumernya. Campur 100 gram margarin, 200 ml susu cair, 2 sendok makan tepung maizena, aduk rata, tambahkan 100 gram coklat blok cincang, masak hingga saus mengental. Matikan kompor dan tunggu hingga saus dingin. Setelah saus dingin, tuang dalam tin well. Ratakan. Hias dengan topping sesuai selera. Di sini saya menggunakan sprinkle. Coklat serut. Coklat chip.
Boleh juga ditambahkan dengan keju parut. Hias dengan buah ceri. Sebelum disajikan, simpan terlebih dahulu di dalam kulkas. Saatnya mencoba. Teksturnya sangat moist dengan lelehan coklat yang enak. Sangat cocok untuk dijualan ataupun cemilan di rumah. Terima kasih sudah menonton. Nantikan resep saya berikutnya.